Hai sahabat telur, berjumpa kembali dalam tayangan menarik di YBWB Channel. Oke, saat ini kita berada di mana? Oke bosku, kita keluar dari rute Donomulyo masuk ke JLS dan kita prepare. Jadi tepatnya kita di Paga Kedung Salam masuk ke JLS. Berarti ini JLS Bu ya? Nah, kita perkenalkan satu-satu. Ini dengan Ibu siapa? Saya Bu Eti. Bu Eti dari SMK 6 Lur. Oh iya. Ngajar apa Bu? Saya BK Lur. Oh, ini sing biasa misui are-are. Ini sih gak disiplin. Boleh tak, BK misu-misu. Betul Bu. BK sahabat siswa Lur. Oh sahabat siswa bos. Iya. Ah kita lanjut. Ibu Sinten ini? Ibu Sudarwati. Ibu Sudarwati. Ngajar di? SMK Negeri 6. SMK Negeri 6. Apa Bu? Ajarannya nostalgia. Nostalgia. Istimewa kan paham aku bosku. Nggih Bu, kita lanjut ke berikutnya. Pak Sinten nih. Bapak Alim. Bapak Alim. Dari SMK 6 Lur, ngajar apa sampean, Pak? Ngajar otomotif. Otomotif Lur. Kalau TWM ya. Tos dulu. Tos dulu. Lah ini Pak, driver SMK 6. Ah, driver SMK 6 Lur. Ya iki driver ora wani ngebut, lek ngebut kok nyung sedoyo. Mas Ilmi, iki Mas apa iki? Mas Alim. Racing liyane enggak usah diperkenalkan Lur, sik sibuk soalnya dipisui. Selamat pagi, saya Pak Laksono, siap berangkat. Siap berangkat. Lah niki, Pak Trianto Atmojo dari SMK 11. Oh, SMK 11. Ya. Ngajar apa Pak di SMK 11? Ngajar TI. Tinggal lulur iki ahli IT lur depan saya ini. Oke, Pak. Siap ya. Untuk ngerute di JLS? Siap. Lah ini dengan Pak siapa? Oke, dari Pak Sarwidodo dari SMK Negeri 6. Ngajar apa, Pak? Pengajar alat berat. Alat berat lur. Indra. Ini Pak Indra lur. Pak Indra? Ngajar atau admin lur, ini staff admin bosku, admin jurusan. Kalau boleh tahu kegiatannya apa kalau admin itu Pak? Lebih ke absensi ya, teknisi komputer juga. Ini Pak siapa ini? Pak Mas Ginanjar. Oh aduh gak perlu diceluk pare. Lagi di luar sekolah. Mas Ginanjar ngajar? Ngajar teknik mesin. Teknik mesin di? Di SMK 6. Nah, SMK 6 lur. Asli ngapak bosku. Gak gelem diceluk pak. Dan jiwa muda. Iya i. Lah ini lur. Karo Pak Taufik. Assalamualaikum Pak Taufik. Assalamualaikum. Lah Pak Taufik, agenda kita ini kan Anda sebagai kepala sekolah leader di sini Bang. Apa tujuan dan motivasi untuk kita berkuis hari ini? Hanya jalan-jalan sehat saja, cuma pakai kuis. Jalan-jalan sehat Bang. Ya. Pesan-pesan untuk murid biar sering ikut bisa berolahraga? Iya, jaga kesehatan. Terus kalau ada waktu gabung dengan Bapak Ibu guru. Istimewa lur ini, kegiatannya sangat positif nggih Pak. Oke Pak. Ketahui kepala sekolah. Terima kasih ya, kita lanjut ngerute. Ya halo. Siap ngerute Pak Agung? Siap kok kalau saya. Bagaimana motivasi hari ini? Makan, mancal, sehat. OTW kan? Atas dulu. Ngajar apa Pak Agung ini? Ngajar Mas Ginanjar. Mas Ginanjar. Ayo tak emang ngebui. OTW lah. Lalu lintas selatan. Kita berdoa semoga diberi kemudahan, kelancaran, sehat, selamat. Amin. Berdoa di silakan. Akhya Aksada Bahagia. Saat ini kita sudah di jalur on road, di mana ini adalah jalur lintas selatan dengan aspal yang begitu mulus lur. Rute ini cukup panjang, membentang dari barat ke timur atau timur ke barat, di mana jalur lintas selatan sesuai namanya lur berada di sisi selatan Pulau Jawa bosku, di sekitaran Jawa Timur, Kabupaten Malang. Bisa dikatakan kita berada di Malang Selatan. Seperti apa menariknya dan suasana di JLS ini? Realnya, ayo kita meluncur bosku. Sip. Let's go!
Perlu kalian ketahui, pembangunan infrastruktur jalur lintas selatan, menurut Bapak Insinyur Untung Hidayat, Magister Teknik, pembangunan JLS dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan pendapatan per kapital antara wilayah Jawa Timur bagian utara, tengah, dan selatan, bosku. Karena hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan selatan Jawa Timur adalah melakukan pembangunan jalur lintas selatan JLS yang dimulai lur pada tahun 2002. Catatan lur, tahun 2002. Di mana jalur ini melewati 8 kabupaten atau kota, yaitu Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi, bosku. Mungkin masih banyak yang awam tentang apa itu JLS. Jalur Lintas Selatan atau JLS merupakan salah satu rencana pembangunan nasional, yaitu Jalan Lintas Selatan Jatim yang membentang sepanjang pesisir pantai selatan Jawa Timur. Rute ini cukup sepi dan sangat menarik. Betul, Mas Indra? Monggo, Bu. Monggo, Pak De, Pak. Dalam pembangunan skala nasional, salah satu bentuk investasi yang dibutuhkan untuk mendorong pembangunan adalah infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan merupakan pemicu pertumbuhan ekonomi lokal, regional, dan nasional, bosku. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, pembangunan infrastruktur jalan di daerah diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan umum, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga ketersediaannya yang memadai dapat meningkatkan mobilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Seperti jalur JLS yang kita lewati saat ini, lur. Jadi ini salah satu upaya meningkatkan tingkat ekonomi kesejahteraan masyarakat. Waduh, dengkul anjlok sedoyo nih, lur. Kita nikmati perjalanan. Ngene, lur. Oke. Okay. Padahal gak kuat alasannya view bagus, lur. Biasa lek kirim iwak tongkol hasil nelayan leren muter-muter di selur, lek iso langsung didistribusikan melalui jalur ini, bosku. Kamu lihat, begitu mulusnya. Mantap coy untuk kita berkoes. Jadi suasana perjalanan pagi ini cukup menarik, lur. Dengan hijaunya vegetasi hutan jati kanan kiri kita. Kayak ini kira-kira sepi lalu, tapi lur. Ayo dengkulnya. Kondisikan. Pelan-pelan saja. Di tengah himpitan tebing, tetap memancal. Ayo yang capek. Es degan. Es jeruk. Es cendol. My body is the engine. I'm never.
second guessing. I just do what I was destined, cause I feel I got the blessing. Persistence and obsession, that's how you keep progressing. I already learned that lesson, yeah. And I'm changing who I am. I'm making a new plan. Rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the... Jalur lintas selatan, istimewa! Suaranya, hore! Lanjut bosku, semangat semangat. Jadi tepatnya di BM Malang 96. Ada siapa ini di depan? Sepil nama pak, sepil nama. Pak Robi, Mas Robi lur. Semangat bos. Ditanjakan, nggak ada turunannya. Tanjakan adalah turunan yang tertunda. Ini pak kepala sekolah kita lur. Oh. Istimewa. Istimewa aku buat deh gue pak kepala sekolah lur. Lainnya terkewer-kewer. Jos. Mas Indra, kita sudah sampai di mana? Kondang Merak lur, tulisannya Gawedi. Kita jalur di JLS tadi, gimana suasana, suhu, cuaca dan sebagainya? Alhamdulillah rotok mendung lur, jadi gak peti panas. Terus kondisi fisik masih sehat? Napas tua. Sepil dengkule, sepil dengkule. Dengkule aman napasnya sih, gak aman lur. Dengkule kocak sedoyo lur. Dengkule gosong masih.
aman bosku, iki wis sampai kondang merak. Agia, Aksara, Bahagia. Nah, istimewa bos, ayo kita OTW kan. Kita sampai di kondang merak bosku. Gembira apa gembira? Istimewa. Oh, nak cili leader ternyata. Akhirnya semangat. Mas Ginanjar. Eh, Pak Ginanjar leader. Celuk emas yang si muda. Dia lagi wis tua. Ngeten Pak Guru. Nah, kita kan sekarang sudah di kondang merah. Apa ada rencana kita mau ke lanjut ke Sedang Biru masih 20 km lagi? Loh, saya siap, tapi ternyata sepeda saya nggak mau. Nggak mau ya? Sepedanya nggak mau. Nggak mau. Orangnya 75%. Iya. Sepedanya 10%. 10%. Nah, yang bisa sepirkan ya dengkulnya anjlok. Bapak, nah, ini sehat, sehat dengkulnya. Sehat Bapak. Dengkulnya sehat. Gosong kita tadi. Lur. Dengkulnya gosong, Lur. Berarti kudu gitu, nang gonang gede berarti. Eh, kenapa 75%? Dengkul 5%, dengkulnya 5%. Berarti marono iki kudu dirombengno. Dengkulnya dirombengno. Wis Lur, ayo Lur kita menikmati pantai Lur. Ya apa Bosku? Aman bos, kan masih sehat. Kata orang-orang 70% maksudnya hilang tenaga nih. Karena lo polo, dengkulnya anjlok. Lur, mimi teh dulu. Ini dimong karo mae. Mae ana loro di gini. Mama ternuan gini. Cinta aku, kok misalnya kok aku terus saya seyo. Lagi dengkulnya, dengkulnya dari anjlok. Nanti Ming seling ngalor dulu. Iki lho resepin lur. Anak-anak e mati lek ngene iki dadi bocil kabeh masih. Ayo nak kana pol kompol. Kir ngono kok nyeluk PT. Oke bosku, santapan pagi ini setelah bergoes kita makan tahu sanan. Keliru yo, tempe sanan yo. Tahu sanan. Tahu akhir lur. Tahu petis. Sepilo petis e. Santapane ya tahu wong. Aja lali bumbune nggih, Pak. Dikecapi mboten usah langsung dilekumpul. Mendol. Kanan kiri babalan. Setelan mantep. Oh, waduh. Mari mancal langsung dicabein. Ada tahu kiri dan ada cabai lawe. Monggo, Pak, monggo, Pak. Monggo, monggo. Monggo tahunya dicamil. Monggo. Perdamaian. Oh, asa perdamaian, Lur. Berdamai dengan keadaan, Lur. Napa pelarian iki? Betul, wis kesel. Jadi suasana pantai seperti ini. Kita sepilkan tadi yang kehabisan napas. Mana yang kehabisan napas? Kehabisan napas, yo. Ya, tolong ya, sampean pakano aku. Hei, Bapak sampean nandi? Apa sampean kon mewakili? Bapak ya nimun. Oh, diakali ya. Saniki wae napa, Bu? Maem. Maem nggih. Sepil sing awal wau, tujuane mriki ora goes. Napa wau sing awal? Maem. Dadi mang wayahe kok maem, Lur. Lah iki, Lur. Mrene asih tujuane ora goes, Lur. Maem, Lur. Bosku, tuwono ya. Ayo iki, entekno sing warek. Iki sing kate pingsan, ayo. Entekno. Tak dudune, Lur, sing kate pingsan mang, Lur. Anunya sip, istimewa. Sayur sop seger, lauk. Lauk yang paling emat kerupuk. Kerupuk. Anu nggih, Pak. Spesialis Indonesia punya. Menu sehat hari ini adalah kita di sini ada nasi, ada lauknya itu datar jagung bakwan kesukaan saya ini. Spesial ini ada tempe dan temennya juga ada yang tahu. Di sini pelengkapnya ada sambal dan yang istimewa adalah sayur mayur, Bosku. Ini makanan sehat. Sayur sop, Lur. Lur. Perbanyak makan sayuran untuk kesehatanmu, Dulur. Lur, tak sepilo pantai ini, Lur. Jenengan lapo, Budar? Kora-kora nggih. Matur nuwun. Dikora-korana, Lur, karo mae. Lek kora-kora ten banyu pantai nggih, langsung rijik.
Alur, nang rencang-rencang lur. Banyune adem napa sejuk? Sejuk. Sejuk, bosku. Iki jane renang bisa kuenak kok. Jadi suasana pantai Kondang Merak meriah seperti ini karena sekarang hari libur tanggal merah. Ada siapa di belakang kita? Bu Darwati. Ada Bu Darwati lur. Ayo kita jalan-jalan. Gimana Budar suasana pantai Kondang Merak? Enak. Enak, rame, cukup rame, tenang. Dan sekarang holiday nggih. Iya. Tanggal merah, Lur. Besok kecepet ya. Dino kecepet. Kira-kira masuk apa? Bolos, Bu. Bermenangnya 4 hari lumayan. 4 hari libur nasional. Kita di pantai Kondang Merak apa nggih? Kondang Merak. Yang Banyu Meneng itu mana? Itu. Oh itu ya, Banyu Meneng itu ya? Terus itu Ngentup. Itu Pantai Ngentup ya? Berarti kita lurus dari Kondang Merak ke sana Pantai Ngentup. OTW bosku. OTW bosku. Kene lur. Dengkulnya masih kuat. Dengkulnya payon. Nggih, pulau niku nggih, Bu. Amit, Bu. Piye, Pak Nael? Wasik, Bos. Rugi ta touring enggak rene. Keren lho. Siti mewah. Siti mewah, Bos. Nah, kita sekarang berada di landmark Pantai Ngentup. Kira-kira apa Bu kok disebut jenenge Ngentup ngoten niku? Ake tawone iki kene pian. Nggih, Bu. Mungkin banyak alas ya, mungkin banyak tawonnya yang gong itu loh yang besar-besar. Waktu dibuka tawone ngentup-ngentup. Ngono lur. Pokoknya ngono wis. Ini lur kita berada di ujung Pantai Ngentup. Kita berteduh dulu. Ini bosku Pantai Ngentup. Mantap-mantap. View-nya bagus. Bayar satu dapat tiga. Istimewa. Kok bisa, Pak? Dapat tiga pantai, Dok. Pantai Kondang Merak. Kondang Merak. Pantai Ngentup. Banyu Meneng tapi harus berenang dulu ya, Pak. Banyu Menengnya harus berenang dulu. Berenang dulu. Apa? Apa ya? Selok ke Selok. Selok. Oh iya, Pantai Selok. Pantai Detektif. Pak Sarwi, itu kemana? Oh, ini bosku. Sejuk, Bos. Menyenangkan. Adem lagi gini. Lagi panasnya terkudi. Panasnya temen ini loh, coba sembilan panasnya. Halo, lek kepingin tadi ireng, nang gini. Lek kepingin tetap putih, ngiyup di gini. Sejuk, Bos! Jadi kita nggak jadi lewat yang atas ini lor. Kini panas-panas sana pemandangannya tetap siahdu di sini. Cantik bunge, cantik rek pulau-pulau ini rek, gugusan pulau-pulau yang sangat menarik di wisata pantai selatan Kabupaten Malang Jawa Timur.
mana yang kau dustakan? Alhamdulillah. Los bersyukur. Cocok. Jadi di pantai Kondang Merak juga ada camping groundnya lur, tapi langsung di tepi-tepi pantai. Dijamin aman. Kebersihan juga cukup terjaga di sini lur. Tidak ada sampah. Saat ini kita akan melakukan perjalanan kembali ke pusat kota Malang. Acara sudah selesai. Di samping saya ada Pak siapa ini? Pak Trianto. Pak Trianto. Gimana secara keseluruhan kegiatan kita hari ini, Pak? Sangat melelahkan, juga sangat menyenangkan. Cukup menarik, Pak. Wih, sangat menarik sekali. Menarik tenaga, menarik uang, menarik nasi. Menarik nafas. Menarik nafas. Menarik nafas. Paling pol menarik nafas. Iya, soalnya Senin Kemis tadi. Iya. Mau Senin, Pak, ini kuat nggak nyampe. Iya, betul. Ada siapa saja di depan? Bosku, masih sehat? Iya. Saya benar-benar punanya mau ngoes lagi. Oh, tiba-tiba, nah. Waduh. Nggak ada temannya. Nggak ada temannya, ya. Berarti lari saja Alu. Nanti. Jangkep, jangkep. Oh, jangkep, Pak. Lalu, saudaramu mana? Akhirnya selesai sudah perjalanan petualangan kita di jalur lintas selatan lur. Kita bergoes dari arah barat menuju ke arah timur, menuju ke Pantai Kondang Merak, Pantai Ngentup, dan sebelahnya ada Pantai Banyu Meneng lur. Cukup menarik bersama Agia Aksata Bahagia SMK Negeri 6 Bosku, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Sampai berjumpa kembali di petualangan menarik selanjutnya di YPWW Channel. Oke, Sobat Telur? Sobat Telur? Oke, Lur. Istimewa.